Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi sharrafa al-wujuda bibi'thati akrami nabiyyin wa a'azzi mauludin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa'ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sama-sama yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh panitia pelaksana perayaan Maulidur Rasul, dan juga hadirin hadirat yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita berkumpul di dalam memperingati maulidnya Nabi Besar Muhammad. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga kita semua dihindarkan dari bala musibah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan di tempat dan di perkumpulan yang mulia. Dan ketahuilah, setiap perkumpulan tidaklah menjadi mulia melainkan ketika acara di perkumpulan tersebut adalah acara yang mulia. Dan perkumpulan tidaklah menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan ketika acara yang dihadiri tersebut adalah acara yang mendekatkan kita kepada Allah, dan acara yang membuat kita semakin cinta kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi pada malam hari ini lisan kita basah di dalam bersolawat kepada Nabi Besar Muhammad. Hadzal Imam Al-Faqih As-Samarqandi, beliau mengatakan, "Lau lam yakun lis-salati 'alan nabiyyi thawabun." Jikalau tidak ada pahala dari solawat yang dibaca, yaitu melainkan bahwasanya syafaat Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan didapatkan oleh orang yang memperbanyak solawat kepada beliau, maka sudah selayaknya bagi orang yang punya akal untuk tidak melalaikan dari solawat kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakan lagi di dalam solawat terdapat ampunan dari dosa, dalam solawat berbagai macam hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya, apabila kita ingin mengenal bagaimana kemuliaan ibadah solawat, maka kita harus merenungkan firman Allah yang dibacakan oleh qari kita tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Oh, malam hari ini kita sudah memasuki malam ketiga di bulan Rabiul Awal. Orang mukmin tidaklah melalui malam dan siangnya di bulan Rabiul Awal melainkan semakin dekat kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya diceritakan di antara kemuliaan ini salawat, diceritakan bahwasanya anna musrifan min bani Israel, ada orang yang dulunya hidup di zaman bani Israel, di zaman dahulu, dan dia hidup dalam keadaan musrif. Apa itu arti musrif? Orangnya lalai dan orangnya menyia-nyiakan umur yang diberikan oleh Allah.
Ketahuilah hadirin hadirat dan yang menyaksikan acara ini, sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah umurnya. Bukan hartanya, bukan emasnya, bukan simpanannya, tapi adalah umur dan waktunya. Itu yang paling berharga. Kenapa demikian? Karena semahal apapun emas yang dipakai oleh wanita, sebanyak apapun harta yang disimpan oleh seorang pengusaha, ketahuilah masih ada yang lebih kaya dari dia. Semahal apapun arloji, ada yang harganya ratusan juta, masih ada yang mampu membelinya. Tapi lihat, ketika waktu telah berlalu dari kita, dan sekarang sudah jam 9 lewat 25 menit, adakah di antara kita yang mampu mengembalikan jam 9 lewat 24 menit? Semenit aja. Walaupun dunia dan seisinya kita tukar dengan satu menit yang telah kita lewati, kita tidak akan pernah mampu untuk membelinya. Umur ini adalah merupakan modal kita untuk membeli kebahagiaan di negeri akhirah jika kita mampu mempergunakannya dalam ibadah. Dan apabila kita tidak mampu mempergunakan nikmat umur ini dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, bisa jadi malapetaka bagi kita. Sedangkan kita hidup di dunia, Pak, terbatas. Umur kita antara 60 dan 70 tahun. Sangat sedikit orang yang lebih dari 70 tahun. Seandainya ada orang yang umurnya saat ini 70 tahun, ketahuilah dia termasuk orang yang sedikit. Tapi normalnya 60-70, 60-70 selesai. Apakah waktu yang sangat singkat ini kita hanya kita gunakan untuk mengejar dunia, untuk memuaskan daripada syahwat dan nafsu kita, tanpa kita di sana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai. Sayang. Dari karenanya sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah umur dan waktunya. Dari karenanya ada pernah suatu hari Al-Imam Al-Hasan, pernah beliau melewati seorang pemuda yang lagi lalai. Dan dia mustaghriq fi dhahikih. Dia tertawa terbahak-bahak. Tertawa dalam keadaan lalai, duduk santai, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Dan dia duduk dengan teman-temannya. Maka Imam Al-Hasan mengatakan, ya fata hal mararta bis sirat, wahai pemuda, apakah engkau telah melintasi sirat sampai engkau tertawa terbahak-bahak sirat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiyya. Tidaklah di antara kita melainkan semuanya bakal melintasi sirat, dan itu adalah suatu kepastian yang telah diputuskan oleh Allah. Bagaimana Abdullah bin Rawaha, sahabat Rasul yang mempergunakan siang malamnya dalam ketaatan kepada Allah, ketika mendengar ayat tersebut beliau menangis. Ketika diturunkan ayat tersebut kepada Nabi Muhammad, beliau menangis. Wa in minkum illa wariduha, kalian semua akan melintasi sirat. Kalau hanya sekedar melintasi sirat, ini bukan terlalu masalah, akan tetapi di bawah sirat tersebut terdapat neraka Jahannam. Wa in minkum illa wariduha, kalian akan melintasi Jahannam. Yang mana Jahannam, yang mana sirat, ditegakkan di atas neraka Jahannam. Berapa banyak orang yang terjatuh pada saat itu. Dan tidak ada yang keluar dari mulut manusia pada saat itu melainkan adalah, ya Rabbi salim salim, wahai Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Suami tidak akan pernah mencari istrinya, istri tidak akan pernah mencari tahu di mana suaminya. Ayah dan ibu tidak akan pernah mencari bagaimana keadaan anaknya. Seorang anak pun tidak akan pernah peduli dengan keadaan orang tuanya. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Semuanya mengatakan, ya Rabbi salim salim, wahai Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Kenapa? Banyak orang yang terjatuh dalam neraka Jahannam. Ini yang harus kita pikirkan. Inilah masa depan yang sebenarnya. Masa depan bukanlah di sana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun akan datang. Itu bukan masa depan yang sebenarnya. Masa depan yang sebenarnya adalah bagaimana nantinya ketika kita melintasi sirat. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah. Wa ahlul musalla, wa ahlul masajid, dan orang-orang yang gemar ke masjid, orang-orang yang gemar ke musalla, mereka besok tidak akan pernah ketakutan. Dan sirat, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad, sirat itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan perjalanannya itu 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, kemudian 500 tahun lagi menurun. Akan tetapi seseorang yang beriman pada saat itu melintasi sirat bagaikan kilat yang menyambar, langsung ada di dalam surga.
langsung ada di depan pintu surga. Ada orang yang seperti angin, ada orang yang lari, ada orang yang berjalan, ada orang yang jalan dengan dadanya. Tergantung amal yang dia lakukan selama di dunia, dan di bawah daripada sirat tersebut neraka jahanam. Ini yang kita pikirkan. Ulun berbicara seperti ini bukan berarti ulun adalah orang yang bakal selamat. Tak, sama-sama kita. Sama-sama kita introspeksi diri. Semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Semakin hari yang kita lalui, malam yang kita lewati, pada hakikatnya bukan bertambah usia, tapi berkurangnya kesempatan kita hidup di dunia ini. Apa yang kita harapkan? Duduknya kita pada malam hari ini, dari malam-malam kita di bulan September, dari tanggal 1 kemarin sampai pada malam hari ini, ketahuilah malam-malam yang kita habiskan dan duduknya kita pada malam hari ini di tempat ini, ini adalah bagian dari bekal kita yang akan kita bawa besok ketika menghadap kepada Allah. Warga Ratu Wangi yang ikut andil baik dengan tenaganya ataupun pemikirannya ataupun dengan hartanya di dalam mengadakan acara seperti malam hari ini, itu adalah sebuah bekal yang akan dia bawa nantinya ketika menghadap kepada Allah. Ikut andilnya kita dalam pembangunan musalla, datangnya kita ke masjid, pembangunan musalla mudah. Yang lebih sulit apa? Membangun jiwa-jiwa orang yang ada di sekitarnya berjiwa musalla. Bagaimana untuk menyadarkan orang-orang yang di sekitar kita agar bahwasanya bagaimanapun rumahmu, bagaimanapun mewahnya rumahmu, ketahuilah masjid, musalla, langgar lebih istimewa dari rumahmu. Dan orang yang masuk masjid bukan orang sembarang. Orang yang masuk musalla bukan orang yang sembarang. Orang yang masuk masjid, orang yang masuk musalla, orang yang masuk langgar, semuanya adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi Muhammad, jika engkau melihat seseorang yang mana dia terbiasa ke masjid, salat zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, isyanya di masjid, subuhnya di masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang tersebut di dalam hatinya ada iman. Jikalau tidak ada iman, tidak akan pernah mampu dia datang ke musalla sedekat apapun rumahnya dengan tempat-tempat ibadah. Kalau pasar, masya Allah, apalagi ada di sana diskon 50%, masya Allah, ngantri setengah jam ibu-ibu, masya Allah, berani. Kenapa? Di diskon 50%, padahal harganya udah dinaikkan terlebih dahulu. Diskon 50%. Sekarang ke masjid, ke musalla. Dari karenanya tadi ulun sampaikan, ketahuilah Pak Bu, langkah yang paling sulit, langkah yang paling berat adalah langkahnya seseorang menuju tempat-tempat kebaikan seperti masjid. Masalah taufik, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sirat. Semuanya mengatakan ya Rabbi salim salim, tapi para ahlul masajid nih, mumpung kita masih hidup Pak Bu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita diberikan umur oleh Allah, masih bisa memilih mana jalan keselamatan dan mana jalan yang menuju kepada kebinasaan. Pikirkan untuk diri kita. Semuanya bakal berakhir. Siapapun orang yang paling kaya, dia bakal meninggal dunia. Yang paling miskin pun dia bakal meninggal dunia. Orang yang paling berkuasa, dia bakal meninggal dunia. Orang yang rakyat biasa, dia pun bakal juga meninggal dunia. Tidak ada yang membedakan antara kita dengan yang lain, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah seberatan insyaallah. Nah, ada sirat. Orang yang ahli masajid, yang sering ke masjid, tahu apa yang terjadi pada saat orang ketakutan saat itu, dan Nabi Muhammad sibuknya luar biasa pada saat itu, maka datanglah kapal Safinatun Najah, kapal keselamatan. Dan yang boleh masuk di dalam kapal tersebut adalah orang-orang yang suka ke masjid dan ke musalla. Itu yang boleh masuk. Pikirkan yang terbaik untuk diri kita. Pikirkan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita. Yang boleh masuk ke dalam kapal tersebut hanyalah orang-orang yang selama di dunia gemar masuk ke dalam masjid, musalla dan tempat-tempat ibadah, sehingga kapal tersebut mengantarkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita masuk surga seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah. Dan pada saat itu orang pada mengatakan ya Rabbi salim salim, dan cahayanya orang yang beriman.
cahayanya orang yang beriman, itu disebutkan bahwasanya jahannam mengatakan kepada orang yang beriman ketika melintasi sirat, apa ketika melintasi sirat, juzya mu'min, wahai orang yang beriman, ayo cepat. Ketika orang beriman ingin melintasi sirat, cahayanya luar biasa. Ini kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaannya kita punya cahaya. Paling redup cahaya umat Nabi Muhammad bagaikan ujung jari seseorang. Kadang-kadang redup, kadang-kadang nyala kayak kunang-kunang. Kadang-kadang redup, kadang-kadang nyala. Kenapa? Tergantung ibadahnya. Tapi orang yang ibadahnya kuat, cahayanya. Nuruhum yas'a baina aydihim bi aymanihim. Cahayanya nantinya terang benderang. Kita akan lihat nantinya besok di hari kiamat. Semuanya dunia permainan. Tidak ada yang serius, semuanya permainan. Yang paling kaya, kayanya mainan. Mainan semuanya. Ma hadhil hayatu wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, semuanya hanyalah permainan sandiwara yang sangat menipu kita. Mudah-mudahan kita jangan sampai tertipu dengan dunia insyaallah. Ketika orang mukmin melintasi sirat, pada saat itu jahannam mengatakan, kata jahannam, juzya mukmin, wahai orang yang beriman, juz, arti juz, ayo cepat lewat. Kenapa? Fa inna nuraka, karena cahayamu akan memadamkan daripada kobaran apiku. Disinilah diantara mereka para arif billah mengatakan, wa naral jahim utfiha, saya akan memadamkan neraka jahim. Maksudnya apa? Itu cahayanya mereka, cahaya ibadah, cahaya Al-Quran, cahaya tahajud, cahaya duha, cahaya munajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapatkan berkah mereka insyaallah, amin ya rabbal. Kembali ke cerita Imam Al-Hasan ketika melihat anak muda sedang lalai tertawa terbahak-bahak, kata bihal marata bisrat, beliau mustagrib, arti mustagrib bingung melihat orang yang hidup di dunia santai, lalai. Boleh santai tapi jangan lalai. Silahkan santai tapi jangan lalai. Ini santai, masya Allah. Sampai-sampai sholat subuh kelewatan, sampai-sampai lupa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal mararta bis sirat, kata beliau, apakah engkau pernah melintasi sirat? Dia mengatakan galala, masih belum. Gala hal tadri ilal jannah tasir am ilan nar. Nah terus lantas engkau tertawa terbahak-bahak, apakah engkau sudah tahu di mana engkau nantinya bakal digiring? Apakah engkau digiring ke dalam surga atau engkau dilemparkan ke dalam neraka? Karena setelah kematian, Pak Bu, kemudian kita berada di alam barzakh, di dalam kubur kita sampai tagumus sa'ah, sampai hari kiamat, kemudian dibangkitkan, kemudian setelah itu kita digiring ke dalam mahsyar, kemudian kita digiring ke padang mahsyar. Kemudian setelah semua itu selesai, maka manusia hanya terbagi kepada dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang digiring ke dalam surga dan sekelompok orang yang ada digiring ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digiring ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau kita ingin besok ketika digiring masuk di dalam rombongan penghuni surga, ya kita harus masuk rombongan mereka selama di dunia. Rombongan mereka di mana? Di majlis. Rombongan mereka di mana? Masjid. Rombongan mereka di mana? Di musalla. Rombongan mereka di mana? Di tempat-tempat yang baik, yang mengingatkan mereka kepada Allah. Itu tempat mereka, jangan terpisah. Kalau sudah dimasukkan ke dalam sana, jangan sampai kita yang mau mufaraqah. Imam dan makmum, makmum yang niat mufaraqah, bukan imam. Jangan sampai kita sudah masuk di dalam kelompok orang-orang yang mulia, malah kita yang ingin berpisah dengan mereka. Lah, ayo masuk dalam kelompok mereka, masuk di dalam kelompok orang-orang yang besok insya Allah akan digiring ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Orang ini ditanya, hal tadri ilal jannati tasir am ilan nar, apakah engkau tahu bahwasanya besok tempat kembalimu di surga atau di neraka? Kemudian orang itu mengatakan galala, saya tidak tahu. Kemudian al-imam al-hasan mengatakan fama hadat dhahik, terus kelalaian apa ini? Kelalaian apa ini? Maka setelah dinasihati oleh beliau, pemuda tersebut dari semenjak itu tidak mau lagi di sana duduk dalam keadaan tertawa terbahak-bahak santai, kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu, Pak Bu, sayangi umur kita. Hah, jangan sampai disia-siakan. Ingat dengan kematian. Wa ma hiya illa laylatun ba'da laylah wa yawmun ila yawmin wa syahrun ila syahr. Semuanya itu hanyalah malam berganti malam, hari berganti hari, bulan demi bulan, marahin yudninal jadid ilal bila, semua itu adalah sebuah proses yang menjadikan sesuatu yang baru menjadi usaha.
menjadikan sesuatu yang baru menjadi lusuh. Wa yudlina asla'al kiram ila al-qabr, yang menjadikan orang-orang yang tadinya hidup di dunia sekarang sudah tinggal di alam kuburnya. Tadi siang ada warga kita di Pemurus yang meninggal dunia. Untungnya Masya Allah. Kenapa jadi untung? Wah, kita bertahan pecangan mati. Cuma masalahnya harinya inilah. Jika kau mendaftar hari Jumat, mendaftar aja kita bertahan hari Jumat. Amang anal banyak hari Sabtu gen biar. Hari Jumat. Beruntungnya. Apa yang beliau? Pas ulun cek, ulun apa amalan siapa yang meninggal? Nangnya abahnya siapa, Agus atau siapa? Wah itu, ternyata orangnya memang rajin ke masjid. Ternyata orangnya memang rajin ke masjid. Wajar. Belum lagi itu kan kita di tempat kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya mendengar inna lillah, belum tahu lagi siapa yang meninggal, langsung ulun. Untungnya Masya Allah. Ya Allah, ini orang yang untung. Lain orang yang setiap hari dapat keuntungan 10 juta dagang di pasar, 100 juta bisnisnya, lah itu bukan untung, itu yang untung tuh. Habis ceritanya dah. Ya Allah, untungnya hari Jumat. Ya Allah, ini yang kita harapkan. Kenapa kita mengharapkan hari Jumat? Ibadah kita sudah kada banyak, amal kita sudah sedikit, sikap kita kadang-kadang kurang ajar sama Allah, sama Rasulnya, sama awliyanya. Kemudian lagi kita kadang-kadang, ya Allah, kewajiban kadang-kadang terabaikan. Kadang-kadang kita telat. Mata kita kadang-kadang melihat hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan tuh macam begitu. Meninggal di hari Jumat. Ya Rab, mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Yudlina asla'al kiram ila al-qabr wa yatrukna azwajal ghuyur li ghairihi. Kalau kita sudah meninggal dunia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya bakal dimiliki oleh orang lain. Dari karenanya pernah suatu hari ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu waridah. Hadza Sayyidina Ali pernah ketika itu, suatu ketika beliau melewati kubur. Sini ada kuburan, sinilah. Ada. Jangan nyaring-nyaring, ada aja. Nyaring mana? Ada kubur. Mengenal bina nyaring mana, Allah bina. Oh, enggak ada umpat lah, nyenang tuh habis dulu ulun kada tahu. Ulun kena aja dulu. Ya, masalah meninggal dalam kitab diceritakan, fa inna lil mauti laisa lahu waqtun makhsus wala halun makhsus wala sinnun makhsus. Kematian itu tidak ditentukan dengan tempat, tidak ditentukan dengan waktu, dan tidak ditentukan dengan keadaan, serta tidak ditentukan dengan usia seseorang. Kalau sudah sampai ajalnya, ya bismillah. Tidak ada yang kita tunggu dalam kehidupan dunia kecuali kematian. Pak, Bu, ayo dari besok nih subuh. Niat malam ini, habis ini apa, ketua panitia, habis ini apa? Belikan. Ah, makan kah belikan, jujur-jujur nah. Makan kada. Habis ini ya Allah, bismillah, makanan atau belikan. Habis itu pikirkan subuh kena kayak apa nih, anggaran langgar nih rami. Kalau sudah langgar rami, Pak Ibu Juranto, berkat kampung. Baranggang ratu wangi ini dulu supaya wangi nang kayak apa? Kada nang ratunya aja wangi. Rajanya wangi juga. Kayak apa anggaran supaya nina gang nina nyaman berkah? Ini mesti gitu. Amun sudah langgar pian makmurkan, langgar makmur, insya Allah raja kipian berkah, hidup pian berkah, rumah tangga berkah, semuanya akan terasa tenang. Tapi kenapa selama ini kita merasa hidup kada tenang? Apakah tidak cukup? Sebenarnya bukan kada cukup rezeki, cukup. Cuma kenapa rumahnya Allah kita abaikan? Itu aja masalahnya. Rumahnya Allah kita abaikan. Kau kapan sandar nih? Ini aja yang bersandar. Nah, nyaman juga sedikit. Tawa benar nih. Kalau pindah bohong parah. Hah? Sampai mana tadi? Sampai mana? Nah, ada ingat lah. Ini orang tua tuh kayak itu, tapi peringatan gak ada. Mandak nasi di mana? Nasi di mana mandak? Nah, ya Allah, nasi ingat aja. Ceramah tapi ingat lagi sudah. Tuh, kenapa kita, ya Allah, rasa kada tenang hidup, rasa kada nyaman hidup, rajaki rasanya kada mut, sebenarnya cukup, sebenarnya tenang, sebenarnya berkah, apabila nih masjid langgar, makmurkan.
sudah duduk rusak, mungkin sudah terlambat datang mengawai gini, bang duduk sudah dan naik. Oh benar. Sudah datang terlambat mengawai gini. Mau kemana? Duduk dan naik, rusak mengawai-ngawai lagi, sudah. Nah kayak ulun pernah jadi hatib. Sudah. Ulun pernah jadi hatib, nah sudah ulun di atas sudah datang terlambat itu mengawai guru aja. Ba apa lagi mengawai sudah terlambat supan mengawai pulang. Nah, Allahu akbar. Sudah duduk dah. Tuh. Ya Allah. Ini nah, subuh ini dipikirkan. Ayo. Makmurkan mulai subuh ini nah. Insyaallah coba hapianlah mun langgar ini nah makmur. Hidup tuh orangnya juhur ada, maghrib ada, asar telingkau juhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, kemudian pulang subuh makmur insya Allah lihat apian kehidupan nyaman. Orang nang ketujuh maksiat di sini kepanasan, bujuran tuh kepanasan. Ada mengeruan kada, nang rentenirnya kepanasan, nang apalagi buntutnya kepanasan, pokoknya beratan nang kepala, nang buntut, nang rentenir, nang riba, nang kepanasan beratan, kada tahan hidup di sini. Coba bismillah. Ayo, adzan Allahu akbar bergantian adzan. Besok subuh ini rumah itu nang adzan. Sedikit aja juga gangnya sini. Jangan ratu nang adzan, raja nang adzan. Buhan raja wangi beratan. Begantian adzan ikam juhur, ikam maghrib, ikam asar, ikam subuh, kena ikam pulang ajan ini, ikam ajan itu. Oh, begantian. Jadi tak kuliling berataan. Kayak apakah suara tu kada apa nang penting bujur. Biar je suaranya kayak Allah nang kayak. Kenapa? Kayak apa bunyinya kambing tadi dimutut tuh? Nang kayak kambing ditarik dibuntut. Ulun rasa kada suara mendengar kayak apa? Oh, pon. Kalau mencontohkan, kayak apa bunyinya? Artinya saking kada bagusnya toh. Kada apa-apa. Nang penting adzan wani dulu. Nyawani tulang harat. Allahu akbar. Allahu akbar. Biar pakai catatan dulu nah. Asal jangan pajah lampu aja. Allahu akbar. Pajah lampu. Pajah beratan makin pajah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dua kali aja. Jangan dua kali, jangan sampai dua kalinya. Bebinian-bebinian ayu ini langgar sudah diluasi nah. Langgar sudah, ulun yakin kenapa jadi diluasi? Karena rasa sempit. Waktu sembahyang Ramadan di malam pertama, kedua, ketiga. Imbahnya beluas saya pulang. Nah ini nah sebenarnya kunci ini ulun bujuran kada bagaya kunci keberkahan itu ketika kita taat kepada Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini Qur'annya. Siapa orang yang beramal saleh baik dari laki-laki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bagus. Maksudnya apa? Bujur nang sugih bujur itu yaitu diberi sifat qanaah, merasa cukup lawan nang ada, kada pernah mencari nang kadada, nang ada disyukurinya, nang kadada kada dicarinya. Malam ini dapat nasi pernya plastik. Kada mencari lagi ya, seplastik ganal sudah dapat kada mencari lagi ya. Sebungkus. Orang tuh mun ada bisi sifat qanaah, azan zuhur Allahu akbar Allahu akbar. Nyampe sudah sedang berzuhur jinya. Bapa behimat-himat. Gui kalau pina ada kena orang datang pulang nukar. Kada ada jua nang datang sembahyang maka. Kita kawa menunda Allahu Akbar, tapi akan datang suatu saat ketika azan tersebut dikumandangkan, jasad kita diturunkan di dalam tanah. Nih ingat saat itu dah. Apalagi yang sudah tuha-tuhaan nih. Nih. Nah. Nih. Nih. Ini bahasilah nih malam ini yang tuha-tuha aja dinak di muka nah. Nah. Ayo pian kada gampangan nang hanyar datang tidur nang anum aja oh guru aja orang sudah setengah 10 lewat oh guru Allah artinya si Jisidin ulun hadir kaitu nah dari artinya hadir jua kaitu nah ya aduh tuh
itu amun sudah bisi sifat qanaah bibinian toh asal bisi sifat qanaah aja nyaman lah sudah diharagu. Kadang alih diharu kada katai banyak tagihan. Ini masalahnya ya Allah. Tapi kunci semua itu, nah musigit nina langgar. Ayo bibinian. Kiblat arah mana? Nih, bibinian sembahyang di mana? Di mana? Mana? Ini nih ya. Itu pang buhan siapa? Ya mah binian juga. Oh, begono langgar apalagi kalau perlu bongkar nang ini. Kalau pindah ke Demayu, orangnya mbah bubuhan kelelakian beratan kamu sigitan. Ayo supaya gang ini dasar bujur wangi, wangikan dengan memakmurkan musallanya Allah. Wangikan dengan ibadah, karena setiap sesuatu tidak akan pernah menjadi wangi di sisi Allah kecuali adalah dengan kita terhubung dengan orang yang paling wangi. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembahyang tuh bilang masa tahun sekali. Setahun sekali sembahyang. Kayak apa setahun sekali sembahyang? Ayo bismillah adzan gantian adzan. Nah, imamnya ada di sini kalau? Ada. Makmumnya, Bang? Ada juga. Nah. Imamnya ada, makmumnya kada. Kenapa jadi imam cacak wara makmumnya? Makmum ada, imamnya kada. Apa kai? Nah, kambing pulang ditarik di buntut. Nah, apa-apa. Allah, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Itu dah, mun hendak nyaman hidup bujuran tuh ini ja kuncinya nah. Kena antara maghrib isya kan usah bulikan ke rumah. Apa nang digawi? Apa nang digawi mangana? Apa nang digawi? Nah, itu limbah maghrib tuh nah jangan bulikan ke rumah. Satu mata aja antara maghrib itu paling 40 menit isya. Harus beli ke rumah napa digawi? Ada majelis pengajian, dengari. Apa ngalihnya mendengari gitu lah. Pina mengantuk beberapa jam. Pina haus minum. Kadada pengajian, cari nang bisa baca Al-Qur'an, kita tadarus Al-Qur'an bujuran tuh pian nina. Gang nina bujuran tuh. Amalakan hang ini nah. Seminggu aja pian rasakan ketenangannya kayak apa. Orang gelisah itu, orang rusang itu kenapa? Karena jauh dari ibadah. Tapi orang yang mendapatkan ketenangan ketika inya mengingat Allah, mengerjakan ibadah, mengerjakan kewajiban, tidak ada yang lebih indah melebihi daripada sujud. Ungkapkan semua isi hatimu kepada Allah. Ungkapkan beratan, apa permasalahan? Hah? Apa permasalahan? Kada berduit. Ungkapkan dalam sujud, cuma jangan dipenderakan. Tuhan, kada berduit. Itu batal sembahyang ngarannya. Ungkapkan, tidak ada. Subhanallah, sujud itu paling indah sudah. Sujud Allahu Akbar. Identitas kita seorang hamba di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo beginian, bismillah mulai subuh ini nah. Sedangnya dah kita ampian munnya lambat-lambat nih makanan kalau ini loh. Kada bujur-bujur makanan kada? Eh kalau eh. Kita nang pasti aja jangan lah. Pon. Di mana? Barang aja di sini ya. Barang aja itu berarti kada jadi kita makan. Di sini aja makanan beimbai lah orang tuha-tuhanya. Nang sudah dapat nasi bungkus bulik. Itu tadi nang terlambat datang tadi bulik aja langsung. Pembuhan kita juhun pemurus juga seberatan apa ada. Nah jadi langgar nih nak kayak apa supaya makmur. Langgar nih nak kayak apa supaya makmur. Kedengaran adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Bujuran tuh pian rezeki berkah. Keluarga berkah, anak berkah. Berataan tenang, hidup rukun, damai. Insyaallah kada ada lagi nang pina kada mangaruan. Bala kada mau turun ini kada ya Allah. Hantu api lah nang dilihat. Nah, bejalan hantu apinya. No mengulilingi, no mengulilingi gang periannya. Napa ya Allah? Langgar bilang nang kena tulisannya tutup. Langgar tutup. Kayak apa kisahnya? Warung buka aja langgar tutup. Kunci keberkahan adalah ketika kita istiqomah dalam ibadah. Jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan. Barangkali langkah kita menuju ke langgar, ternyata itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Jamaah, apakah ibu fotokah? Lakas sini anakku selfie-selfie nah. Buka kamera sudah, anakku fotokah? Si selfie sini nah. Beselfie kah lakas sini nah. Membuka kamera si Din. Loh enak beselfie lakas sini nah. Sini, sini, sini. Hei lakas sini. Belum tuh bewaktu tuh nah.
Iya, sudah. Ya sudah. Kabul hajat aja sudah. Jangan membuka kamera sidin buat hendak bahape, hendak maka besel bingung. Daripada baju cuntanan, memoto baik langsung aja. Kayak ini kan ya kalau kan. Bon. Daripada kada bijin, baik langsung aja kita ya kalau. Nah. Awas subuh esok ada dabian di masjid. Tuh subuh dua rakaat ayo bismillah qobliyah ba'diyah tunggal dikitan qobliyah ba'diyah dijelasakan. Ada aja di sini ada jenang tuan gurunya nih ganalah jawak nah ya abahnya Nuwairah suruh di sini ya yuk ayo sini suruh sini aja sudah ganalah jawak nah suruh menjelaskan qobliyah ba'diyah tunggal dikitan nah insyaallah bujuran tuh nyaman hidup-hidup nih pak ada denang kita tunggu kecuali sebuting aja napa nah kita tunggu napa nah paham aja toh itu aja yang sebutin kita hadangi ya kalau kayak mati aja mun sudah mati apa kayak rana ya sudah ada kawal lagi kan ada lagi suara kambing ada lagi ada lagi sudah mun sudah ya Allah Masya Allah tuh ini mauk malam ini sudah nih ini mauk malam ini emang anak lain ada kisah hai. itu aja bujuran tuh pian pokoknya nah ibadah ada mengajian ayo banyak aja kita di pemurus nih kurang napa tuan guru banyak tinggal kitanya aja lagi mau kakak hadir tinggal kitanya aja lagi mau kakak ya kalau kayak sebutin aja oh dua pilihan mau kakak ada pilihan yang ketiga kayak terlambat datang kayak di luar itu nah itu pilihan ketiga toh mbah kita habis waktu jam 10 kata ituan juga habis waktu kita duduk di pelataran rumah mbah mengopi kada mengaruan rokok habis rokok kawan bang habis orang kada disuruh nukar rokok juga minta gawian ya Allah coba bismillah ayo langgar kita makmurkan nang kada bisa mengaji ayo belajar mengaji sebelum kita masuk kubur belajar mengaji kada ada istilah kata-kata terlambat di dalam kebaikan dan ketaatan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah isa dang jagada? Hah? Ada bujuran nih. Ini terserah nama ngayo. Oh. Bujur terserah pengayuh ulun ni gairnya ulun kayuh terus bus ya penumpang becabur. Nah. Berasa aja kayak bujur pulang. Omong gua ya makayo ampe. Beras. Nah, ya itu. Tapi ini penumpang aman aja masih lah. Aman aja besandar mulai tadi nah nyaman benar. Nah, itu. Ayo bismillah nang tuha-tuha uluakan nang tuha-tuha ayo uluakan nang tuha-tuha rangkul remaja-remajanya karena agama ini akan tegak dengan remaja-remaja yang beriman dan bertakwa kepada Allah rangkul ajarkan mereka kenapa? Karena nang tuhani pacangan nah seikung dah keluar karena nang tuhani pacangan matian kalau mengenal apabila karena nang tuhani pacangan meninggalan wah minum teh kotak pulang penumpang nyaman benar penumpang teh kotak aduh ulu bujur nang tuhani inya biasanya kayak nang bedahulu tuh nang tuha ya kenapa jadi dahulu kan nang tuha minum teh kotak nang tuha bedahulu makan menu tuha juga bedahulu abang ambil haul kada minum juga nang iya nah nang tuha mauluakan nang anum dirangkul jadi kena mun tuhanya nang mati nang anum ni jadi urang tuha tu nang terlambat tadi jadi urang tuha tu sudah nah jadi urang tuha ya Allah nah itu nang kita nang bibiniannya ayo bibinian garak laki pian ni ba alarm subuh ni satangah 5 ka bangun atau jam 5 kurang seperempat bangun sudah kaumnya siapa nah kaumnya adalah ba kaum sinilah kada jangan ada aja bujur-bujur nah nyaman ulun berikan solusinya
amun kadada bakaom masalah nang bisa tuh. Wah ini kita ada kawaihan nangaran perlu ini itu lain sebagainya. Jalan aja lah. Nah, bagus. Silih berganti bagaikan siang dan malam. Ada nama isi, Johor ada nama isi. Ajan pun banyak orang nang ajan. Ajan kada kau banyak seikung aja ajan tuh. Kayak apa ajan banyak orang nggak ulung kada kau mikir kan ajan tuh seikung aja muadzin. Kena kaya ajan, ajan suruh kaya kena kaya ajan. Kembali jam 10 sudah kaya kalau pindah penumpang benar ya bercabur. Lalu Sayyidina Ali, di mana kubur tadi? Adalah sini. Ada kalau kubur. Di mana kubur tadi anaknya di mana? Kuburan di mana sini? Hah, kuburan. Lalu Sayyidina Ali lewat di pekuburan. Ujar Sayyidina Ali apa? Assalamualaikum ahlad diyaril muhisyah. Salam kesejahteraan atas kalian wahai orang yang menghuni tempat yang penuh dengan kegelisahan. Kita ini mahir bakawan kaya takana masuk ke dalam kubur umah sorongonon balisah baselti kada kawa lagi. Kada kawa lagi mengiau cucu kada kawa lagi. Sorongonon bang, sorongonon kaya apa sorongonon? Mun kita ditinggal orang rumah, ya Allah. Wal mahalal mughfirah dan tempat yang penuh dengan kefakiran. Tempatnya ya Allah tilam kada ada. Ada tilam lah kayak dalam kubur kayak. Ada kah kada ada kah? Kada ada tilam. Hah? Kak dong, kok ada menekuni di mana pian tahu? Yang nyatanya aja dulu tuh kubur tuh nah dilihati munnya lewat siapa yang terlewati kubur sih nah lihati. Nah, ini kubur kalinya nah. Kaini saurang kainanya. Cepat atau lambat antum lana salaf wa nahnu lakum tabak. Kata Sayyidina Ali, kalian duluan insyaallah kami menyusul. Apa? Insyaallah. Pian aja dulu mungkin aja lah. Kalau hendak nang anu kakain aja. Tapi mun bedudi kalau pindah kadada nang memandiakan pulang. Nyembayangkan kadada. Eh pakai. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba. Kalian lebih dahulu dan kami akan mengikuti kalian. Wa bikum amma galilin lahigun dan tidak lama lagi kami akan menyusul seperti kalian. Hanya malam demi malam, siang demi siang, hari berganti hari, minggu silih berganti, bulan dan bulan pun berganti. Semuanya akan sampai pada titik terakhir kita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Allah, apa kabar? Lalu jar Sayyidina Ali, Allahumma ighfir lana wa lahum. Ya Allah, ampuni ulun dan bubuhannya. Wa tajawaz anna wa anhum. Maafkan kesalahan ulun dan kesalahan buhannya. Tuba liman dzakaral ma'ad. Ujar Sayyidina Ali, beruntung orang yang selama hidup di dunia ingat dengan negeri akhirat. Orang tu mun ingat lawan akhirat insyaallah. Kata bi mau behimat, Bang. Ini nang jadi nang umah sampai kada tahu dilanggar, sampai kada tahu di musala, sampai kada tahu di musigit, kada pernah hadir majlis, lalai dari akhirat. Guring aja mereka yang berlatih mati itu. Tahu wali hati. Guring aja. Jurang kenapa jadi guring terus berlatih mati lo aja guring terus. Ya Allah. Ini kayak apa kisahnya? Aur guring aja. Kayak hah? Syuf. Tuba liman dzakaral ma'ad, ketika orang ingat dengan negeri akhirah, ba untung yang kerenakannya ayo remajanya, ayo buh nikam isi ilanggar nina, isi musigit nina, isi musalla ini nah. Jadikan Gang Ratu Wangi ini wangi dengan terhubung dengan manusia yang paling wangi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menghidupkan sunnah beliau, menjalankan syariat beliau dan memakai segala adab yang telah diajarkan oleh beliau. Insyaallah. Dan dapat taufik hidayah insyaallah. Sudah disampaikan apa ada lagi taufik hidayahnya jadi lagi.
taufik hidayah jagaya lagi. Hai, mama ngantuk kah sudah pindah ke ini mata. Taufik hidayahnya aja lagi. Tuba liman dzakaral ma'at wa amila liyaumil hisab, dan beramal untuk hari nantinya ketika kita diperhitungkan. Wa gani'a bil kafaf, dan merasa qanaah dengan sesuatu yang sedikit diberikan rasa cukup oleh Allah. Wa radhiya 'anillah, dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihinib Sayyidina Ali. Ujar Sidin, ya ahlal kubur, bahasa kitanya, ei penghuni kubur. Tuh nah, sekali-kali pian lewat, ei, oh jebuhannya. Tapi nampar apas benar ibu kah? Oh jebuhannya. Ya ahlal kubur. Ujar Sayyidina Ali memberikan kabar informasi. Ya ahlal gubur, wahai penghuni gubur, ammal azwaj gad nukihat, pasangan hidup kalian sudah dinikahi orang. Alah beramnya kenapa? Apa-apa. Ayo laporannya ini. Kada kawa sudah nasib sudah. Amal azwaj berdiam sudah. Amal azwaj gad nukihat. Tuh pasangan hidup kalian dinikahi orang. Wa ammad diyar gad sukinat, adapun rumah kalian yang dulu kalian sering tinggal di dalamnya sampai lupa datang ke musalla, rumah yang kalian lebih suka berada di dalamnya, lebih kalian pilih daripada datang ke masjid. Ammad diyar gad sukinat, rumah kalian telah dihuni oleh orang lain. Apa kabar? Mana lagi kisah dunia mana? Habis. Wa ammal amwal, harta yang dulunya kalian cari, kalian kejar sampai rela meninggalkan kewajiban, gad gusimat, sudah dibagi dengan arbuhan ahli waris. Baju kita jadi bagi juga. Nah, habis. Ujar Sayyidina Ali, ini habar dari kami, habar buhan nikah kenapa? Berdiam Sayyidina Ali seakan-akan menunggu jawaban dari bubuhan nang penghuni kubur. Kemudian Sayyidina Ali menatap kepada para sahabat yang lain, ama innahum lau takallamu, ketahuilah seandainya mereka diizinkan berbicara dan kita mendengar apa yang mereka ucapkan, mereka akan mengatakan wajadnal khairazat, kami telah menemukan bekal terbaik untuk masuk ke dalam kubur dan berjumpa dengan Allah adalah ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bertakwa insyaallah. Nah, apa kisahnya nang orang musrif tadi nang menyia-nyiakan umur tadi nya meninggal kaya. Karena orang kampung tahu nya orang nang ahli maksiat, buang orang. Dibuang orang. Ada akun orang maharagu. Meninggal nang kada wajar, buihan untung mau. Bahari. Ini nang bisi untalan dibuangi. Untalan sudah dibuangi lah. Nih kayak ini nah pinanya nah. Ini banyak loh pinanya. Napa-napa lah. Mariaban. Mariangin. Apa pernah diuntal? Pesang aku. Tuh sadang dibuangi jangan mengalihakan pamandian. Bergerak-gerak kartunya ngambil catuk kurang pakai gayung. Timbul kayak merca tuh kurang pakai gayung lalu nah kayak kambing trek dibuntut pulang suaranya. Tuh sadangi sudah kelakuan tuh kudu sagin ampi-ampi dah sorang jua nang menyudahinya biar nang se drum penyutuan guru mun sorang kada ampi sorang jua menyudahi ampi-ampi sudah apa gara nang di ampi-ampi dah ampi dah nang kada mangaruan tuh sadangna sudah nah. Bujuran tuh tenang pian datang ke langgar tenang kipas angin deras nah bagus mana kipas anginnya lihat ini AC-nya ada sing nyalaan sebegini pon tambahi dayanya sebenarnya pon nah sebenarnya bukan dayanya nang kada kuat kita nang kada kuat menambahi pemberian Allah Ta'ala itu kada terbatas kita nang kada hendak meminta. Itu maksudnya pemberian Allah Ta'ala terbuka lebar kita nang kada hakun meminta ngin situ aja ngin sini ngin Tuhan aja mau lah ngin sini
Ini gini cukup jadi nama nyindir sedang aja sudah kisahnya. Bah jua kai. Oh. Mudahan kailah kita lah selamatan berataan. Lalu dibuang orang. Kan sekalinya napa? Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Tahu Nabi Musa bin lah. Nabi Musa tahulah. Nah, sejaman lo Nabi Musa. Tahu je sidin. Nabi Musa kai. Nah, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Ujar Allah Musa, ghassilhu, mandiakaninya. Wa shalli alaihi, sumbahyangakaninya. Orang kampung beratan memandangnya sebelah kada lagi kada nang sebelah mata lagi bepajam orang dibuang orang kada anak orang mengurusi. Apa garang rahasianya inyang ini nah sampai Nabi Musa disuruh memandiakan dan menyembahyangkan. Nabi Musa bingung, ai. Nah, ini kita jangan lihat orang dari casing. Napa? Kalau weh. Nampayakan kulit ya. Oh, gata. Kancang masih kulit lah. Lanjut ya. Apa tadi sampai mana tadi Nabi Musa disuruh apa? Hah? Memandiakan, menyembahyangkan dan sampai penguburan. Nabi nang disuruh. Maaf ya Nabi nang disuruh. Apa garang rahasianya ini? Lalu jar Allah taala, Musa tahulah ikam. Jadi aku menyuruh ikam, anni qad ghafartu lahu. Aku sudah mengampuni dosanya. Amalannya jadi sampai dosa orang ini diampuni. Ujar Nabi Musa, bima dzalik, dengan apa pian ampuni dosa inya? Gala innahu fatahat taurata yauman, pernah suatu harinya membuka kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, buka Taurat. Fawajada fiha isma Muhammadin. Ketika inya membuka Taurat, ketika itu terbaca inya ngaran kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati malam hari ini kelahirannya. Fawajada isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasalla alaihi. Ketika dia melihat ada nama Nabi Muhammad, langsung mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Faghfir lahu bidzalik, maka dengan satu salawat itu dosanya diampuni oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Gang Ratu Wangi rakat sampai akhir hayat insyaallah. Mudah-mudahan Gang Ratu Wangi makmur dalam ibadah kepada Allah, makmur di dalam ketaatan kepada Allah, langgarnya makmur dan semua orang di sana ahli taat wal ibadah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ingat kunci ketenangan ketika kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah, ketaatan dan mengerjakan segala sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ampun maaf seberataan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Al Ustadz Haji Ilham Humaidi, mudah-mudahan kita mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memasuki acara yang terakhir yaitu doa yang mana akan dibacakan oleh Al Ustadz Haji Ilham Humaidi. Kepada beliau tempat kami persilakan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la hawaina mahruman wa la ma'thuma wa la 'an babika mafruda. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhair lilkhair wa 'anahum 'alayh, waffiqna Allahumma jami'an lilkhair wa inna 'alayhi sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum.